Pempek, makanan khas Palembang telah menarik perhatian banyak orang, mulai dari warga lokal hingga wisatawan mancanegara. Di Pasar 16 Ilir, Palembang, pempek tumpah menjadi sorotan utama. Menyajikan pempek secara prasmanan dengan harga hanya Rp1.000 per buah. Lokasi kuliner ini kini ramai dan sangat diminati. Pempek tumpah menawarkan suasana lesehan yang kental dengan aktivitas pasar. Pempek disajikan di atas kayu persegi panjang yang dilapisi daun pisang, dengan berbagai jenis mulai dari lenjer kecil, adaan, kulit, hingga pempek kapal selam yang paling favorit. Salah satu pedagang pempek tumpah mengungkapkan bisa menghabiskan lebih dari 3.000 pempek per hari dan pada akhir pekan bisa mencapai 7.000 buah pempek. Antusias pembeli sendiri gimana nih? Ada pempek dari Seribu ada. Ini untuk satu pempek ini dijual harga berapa? Seribu. Satu buah 1.000 ya. Itu semua jenis pempek. Iya, kecuali yang ini 10 yang besarnya kapal selam. Mayoritas pedagang menggunakan ikan kakap sebagai bahan utama. Salah satu pengunjung mengatakan, meski tergolong kaki lima, cita rasa pempeknya tak kalah dengan yang lain. Kalau untuk rasanya enak, jadi kalau untuk suasananya kayaknya baru pertama kali ya mbak di sini. Jadi tempatnya juga mudah ditemuin. Walaupun kita misalnya parkiran di sana, jadi kalaupun misalnya masuk sini langsung bisa ditemui pempek. Oh, harganya murah sih cuma Rp1.000, tapi enak pempeknya. Rekomend kalau misalnya untuk teman-teman yang lagi di Pasar 16, kalau lagi lewat sini bisa sih mampir ke sini. Itu cuma Rp1.000 dan nggak ada bau sama sekali. Jika tertarik mencoba, lapak pempek tumpah buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore di Pasar 16 Ilir, Palembang. Rezki Oktora, Muklas Deferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bapak, pempeknya udah sini ya? Boleh.